Oke lo semuanya, kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto Tuburto Shinobi Striker lagi ya teman-teman. Dan mungkin untuk yang request gua mainin game apa namanya Kimetsu no Yaiba, nanti mungkin ya bakal gua cobain lah ya, soalnya gua sebenarnya udah ada gamenya, cuman emang gua belum ngerekam aja teman-teman. Nah di video kali ini gua bakal cobain make Shisui ya, karena jujur aja gua di sini belum pernah nge-review si Shisui ini ya. Jadi langsung aja kita coba di sini ya kan. Oke, di sini udah max Naruto-nya, karena ini sebenarnya gue nih ngerekam di hari yang sama sama ini ya, sama gameplaynya si Naruto yang ini. Nah bentar, Shisui ini ya, Shisui ya. Gue kayak belum pernah ngerekam ya, bener gak sih? Belum ya, bener ya. Nah kita mungkin bakal langsung cobain aja. Oke, akhirnya kita sudah masuk ke dalam deathmatch-nya dulu ya. Jadi kita di sini bakal main deathmatch dulu, baru main yang rame-rame cuy. Wah ini player semua kayak ini, nggak ada bot ya. Wah asli ini player semua nih. Oh enggak. Sainya buat ya, sainya buat. Oke, jadi player asli ada 5 di sini. Gua harus berhati-hati ya. Karena di sini kita bukan tipe healer cuy, dan kita nggak bisa ngeheal cok. Jadi harus hati-hati mainnya di sini. Slow. Gua bakal pelan-pelan mainnya di sini. Pelan-pelan tapi pasti. Ah, kena. Nice. Aduh. Wait. Sabar. Wah ini gue harus hati-hati. Anjir. Katona gila. Ngeri banget coy, katonya asli. Kita mainnya santai-santai aja teman-teman, jangan terlalu ini. Ada yang di belakang kita kah? Oh enggak. Gue bakal coba ratain sisanya di sini. Dapat sih kita harusnya. Anjir. Kita dapat asis doang ternyata. Aman. Bisa mati nama kita nih. Jangan kabur loh. Nice. Kita dapat di sini satu lumayan. Ya hati-hati. Gue harus main santai. Darah gue sekarat banget coy. Untung gak kena rasa enggak bos. Apakah kita akan di-lock sama dia? Enggak. Ah kita di-lock anjir. Nice. Kita bakar-bakar ya dia di sini ya kan. Mampus lo kena stun kan. Makan tuh shuriken gue tuh. Slow. Kita bisa menang lawan dia. Gampang. Kita bakal coba isengin dia yuk. Hati-hati. Wow, kaget gua. Ini kita bisa menang lawan dia nih. Nice. Aduh, sayangnya anjir. Kita kena skillnya si Sai tadi yang ngeselin banget anjir coy. Kalau kena skillnya Sai kita jadi nggak bisa ngeliat layar gitu ya. Jadi ngeselin gitulah pokoknya. Jadi nggak tahu cooldown kita semana. Nyantuy. Kita bubarinnya di sini. Nice, harusnya kita dapat ngikilnya nih. Harusnya kita dapat. Kita bubarin lu, kita stun. Ah, nggak dapat jir. Ah, nggak dapat, sayang banget. Dia berhasil ngeheal lagi. Anjir. Aduh, emang healer kalau main di tipe main di deathmatch emang nggak bisa mati, teman-teman. Matinya tuh susah banget, benar-benar harus dikeroyok ya. Kalau tipe healer ya. Santai. Anjir nih bocah ngapain lagi? Nija ngapain sih? Slow. Kita cabut. Jangan diladenin. Kita shurikennya di sini. Biar tunya habis ya kan? Wait. Kita harus main santai nih. Gue sekarat banget cowok soalnya. Kita diincar sama healernya lagi. Tai. Mampus, kena kan lo? Ngapain lo ngejar-ngejar gue lagian? Kita gunain api kita di sini. Ah, tetap nggak bisa coy. Ah, mati ya masih DC ya. Dia ngelok kita anjir tadi cok. Soalnya kita sekarat banget. Dia enak ya bisa ngeheal tuh ya dari tadi ya. Jadi susah nih kita. Terus juga ini ya. Ini skillnya si ultimate-nya si Shisui rada-rada useless dah soalnya dah. Soalnya nggak ngasih damage teman-teman, kayak cuma bikin pusingin doang anjir. Kita bubarin di sini, nice, kita dapat assist lumayan. Kita stun dulu. Oh, hati-hati. Slow, santuy. Santuy, kita dikit lagi ulti nih, Cuman ultinya ya nggak berguna juga anjir, nggak ngasih damage apa-apa soalnya coy. Aduh, limbonya ngeselin. Ah, aja ulti ya. Siapa namanya? Pandus ya, Pandus. Nah, abis ini kita bakal Koto Amatsukami, teman-teman.
walaupun tidak berguna di sini ya, cuma nggak apa-apa lah, gue bakal kasih unjuk ke kalian semua ya. Pokoknya intinya di efeknya di sini musuh tuh nggak bisa lihat apa-apa teman-teman, nggak bisa lihat apa-apa, terus jalannya bakal kebalik itu ya. Nih ya kota Matsukami di sini, wah udah tuh dia nggak bisa lihat apa-apa itu dia tuh, bakal kayak buram-buram gitu sebenarnya tuh. Nih ya gue coba isengnya tuh ya, dia ada gitu-gituannya, dia bakal lari-lari doang sih di sini sih. Cuman namanya komputer ya, komputer tetap bisa sih ngelihat kita sih. Tuh kayak si Sai ini ya, Sai ini kan bukan player ya, komputer ya. Jadi ultimate-nya ya nggak berfungsi juga sebenarnya. Anjir. Kita bakal jadi kepompong coy. Semoga ada yang nge-hit kita kek. Hit gue bang, please bang. Aduh. Ini sekarat semua sih di sini sih. Sekarat semua sih, gue mati sih di sini sih. Ah bener coy. Sumpah ultimate-nya Madara terlalu OP dah. Masalahnya satu map anjir. Satu map cuy, kecuali diarahin gitu, misalkan khusus yang mana gitu. Satu map bisa jadi kepompong anjir. Makanya terlalu imba nih si Madara nih. Terus semoga Naruto Baryon sama ini bisa lebih imba lagi. Kita hajar ya di sini pakai api IP kita. Kita stun dulu yuk. Jangan kabur, Bang. Eh udah habis anjir, skill gua kereset coy. Ah udah, dia mah kabur-kaburan doang deh cok. Aduh gila 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 gila. Ini siapa yang ulti lagi nih, gua jadi kayak gini nih. Ini kayak kena skillnya si Sai deh. Ah udah dimati teman-teman, gak bisa coy. Anjir kita peringkat kelima, baru sadar gue ya. Tadi perasaan kita sempat pertama ya kayaknya ya. Pertama atau kedua gitu, cuma kebalap lagi ya. Ya mau gimana ya, ultinya si Sui nggak ngasih damage apa-apa, terus skill 2 nya juga sebenarnya nggak taruh bagus, gini doang tuh dia kayak keluarin shuriken gitu teman-teman, kayak nge-stun gitu ya. Cuman ya udahlah ya, kayak kita mungkin bakal langsung lanjut ke next match nya ya. Oke teman-teman, dan kita sudah masuk ke dalam battle nya ya, dan ini mungkin bakal jadi battle yang terakhir tim kita. Oke ada healer lumayan, 2 orang. Wah tim musuh anjir aneh banget coy ini coy. Shikamaru, Rock Lee sama Mitsuki anjir itu. Tiga hero itu bukan hero meta coy coy. Sakura masih meta teman-teman karena tuh skillnya bagus-bagus semua ya. Heal-heal semua dia bagus. Cuman tadi 3 orang tadi anjir ngapain coy. Gua nggak tahu ya, cuman kalau misalkan mereka hoki bisa menang juga sih coy. Kita lihat di sini ya. Jangan menghina dulu coy, walaupun tadi gua udah menghina di awal-awal ya. Buset. Nah ini kan mapnya enak nih, terang gitu ya. Gua sebelumnya main di map salju-salju malam-malam anjir, mata gue sakit cowok ngeliatnya. Wow 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 wow, gak lucu nih kalau kita mati di sini. Aman 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 aman. Kita keluarin dulu. Anjir pusing banget coy liatnya coy. Kita incerin aja yuk. Nih nih nih. Wait wait, Shikamaru healer. Gue kira Shikamaru range lo, tipe range lo, gue kira lo dia lo. Healer dia, gue baru sadar cowok. Wah tim kita mati dong. Wah efek menghina teman-teman. Efek menghina anjir si Kamaru. Wewewewe serem juga cuy. Wah 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 wah, kalau mati nggak lucu nih. Wah anjir efek menghina cuy, kita jadi kalah anjir. Skill si Kamaru ini ya bisa ngereset skill kita sama apa substitusi kita ya tadi ya. Nah kita dua healer kalah sih anjir, yang bener aja loh. Duh, gue tadi nge-skill gak ada kena, janco, janco. Makan tuh. Kita gunain shuriken-shuriken kita di sini untuk nge-stun dia ya kan. Langsung kita bantai coy. Mana sini lu, jangan kabur-kaburan lu anjir. Itu heal dulu tuh Orochimaru, juga ngapain lagi make Orochimaru di sini coy. Oke, kita berhasil nge-hit walaupun kayak gak mati sih di sini. Oke, mati. Nah nih defendernya nih. Mana defendernya? Nih nih nih. Sakura dulu, Sakura dulu. Gak kena lagi stun kita coy. Slow 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 slow. Aman aman aman. Bisa 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 menang. Bisa menang bisa menang. Weh skillnya mana weh? Nah. Kita pojokin ya Sakura di sini ya kan. Kita siksa coy di sini dia. Aman aman aman. Ini Sakura mati nih harusnya sama kita nih. Nice. Mati Sakura sama kita. Mana Rock Lee tadi? Pasan ada Rock Lee dah. Nah ini Jenny. Ada Mitsuki juga ya kan, kita stun-stun dulu di sini. Shuriken. Kita gunain skill satunya. Nice, darahnya tebal juga Mitsuki ya di sini ya. Anjir penuh lagi coy, dia kayaknya ulti deh itu deh. Ulti itu kayaknya benar gak sih, ulti gak sih?
darahnya penuh lagi, anjir. Ini perang nggak bisa di tempat di tempat yang lebih luas apa ya? Sempit banget, cok. Ntar gue stun dulu, gue stun dulu. Nice, kena stun kita tadi tuh si si Kamarunya kayaknya kena. Kita gunain skill api kita di sini. Wanjir, wanjir, ini ricuh banget, coy, mena. Di atas ada yang tempat lebih ini loh, lebih terang loh. Eh, lebih lega ya, maksud gue lebih lega. Kenapa kita berantem di sini ya? Wah, mati gua, mati gua, mati gua, mati gua, mati gua. Mati gua, mati gua. Kita stun dulu di sini. Untuk kabur ya, kan, untuk kabur, untuk kabur, untuk kabur. Kita aktifin. Slow-slow ini gua diincer sih di atas sih. Heal dong, heal dong, heal dong, heal dong. Wewe, Kaito, Kaito, heal gua, Kaito, Kaito. Please heal gua, Bang. Please kalau lihat gua, heal gua, heal gua, heal gua. Nin, si Kamaru mati sama gua nih. Nice. Heal gua dulu, heal gua dulu, heal gua dulu. Nih gua sekarat ini. Wah, enggak di heal, coy. Woi, cek sekitar lu, weh. Nice. Nih gua suka nih healer-healer kayak gini nih, peka dia, coy. Gua di video-video sebelumnya ketemu healer enggak pekaan, anjir, enggak di heal. Aduh, bisa gularin gama bunta tuh. Mana lagi musuhnya? Mana sih musuhnya? Astaga, di sini ya ternyata ya. Ngapain lu nih si Kamaru ngeselin juga tadi nih. Anjir, anjir. Santuy, 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 santuy. Kita bisa ulti nih. Oto amat juga, Mi. Nah, mereka bakal pusing, cowok, di sini. Mampus kena semua tuh dua orang tuh. Nih, si Kamaru sekalian nih kita bantai di sini ya. Mati juga di sini, cuy. Nah, ini baru ultimate Shisui berfungsi di sini, cowok. Kalau misalkan main yang deathmatch, itu nggak berfungsi ya. Karena nggak ada yang bantuin nyerang juga gitu. Jadi sama aja, coy. Oke, slow. Kita beda satu nyawa sama mereka ya. Beda satu nyawa. Enggak, sorry. Beda dua. Beda dua nyawa nih. Semoga kita bisa menang ya. Padahal mereka timnya bukan tim meta loh. Cuman kuat-kuat juga ya. Mungkin faktor ini si healer dua ya. Oke, santuy, 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 santuy. Nah, kita kill si Sakuranya dulu di sini. Anjir, anjir. Anjrit banget beliau. Wait. Gua rada-rada susah dia mau nge-stun dia nih. Ah, nggak kena lagi stunnya. Ah, dia ulti. Cepet banget ya ultinya ya, si Sakura ini ya. Bener gak sih ulti tadi dia? Oh, enggak. Tenang, gua bantuin. Gua kasih pedang-pedang di sini. Nice. Kita incer Sakuranya dulu gak sih? Nah, ini baru nih darah kita nggak mati-mati, cuy. Gas kena udah, gua nggak bakal peduli. Kita darah kita bakal penuh terus ya. Nice, kita dapat kill. Dua lagi nih. Ayo kita incer Naruto-nya di sini. Mana mereka tadi? Ah, ini kita ke bawah ya, kita ke bawah. Aduh, kita ketangkep, coy. Bentar, kita stun dulu. Kita stun. Mitsuki-nya kena stun. Kenakah? Ah, nggak kena lagi, coy. Oh, kena. Kena shuriken kita tadi ya. Oke, Mitsuki, tebel banget sih lu darahnya. Eh, hati-hati si Kamaru ulti. Mati nih kita nih. Wanjir. Oh, ya mati gua. Eh, nggak, kita nggak mati, cuy. Masih hidup. Eh, tapi tim kita pada mati semua. Gua harus cabut. Harus cabut. Anjir, kena juga, cok. Aduh, bisa menang apa kagak nih? Wah, ini kalau misalkan kalah, karma sih nih jatuhnya sih kita sih. Ngatain orang ya, wah, draw kah? Semoga kita bisa dapat satu kill terakhir ya. Wah, sekarang tim kita. Ada yang mati tuh. Woi, jangan mati dulu. Astaga, kita kalah, coy. Astaga, kita kalah, anjir. Anjir, karma, coy. Ini kita, anjir. Ngatain orang di awal-awal ya, jadi kalah, anjir. Ah, udah, teman-teman. Kalah kita. Anjir, coy. Karma is real, coy. Jadi kita nggak boleh ngatain orang ya awal-awal ya. Dan oke, dah, teman-teman. Mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.